Yo teman-teman, entry lagi di channel Tukang Jalanan Project. Wek wek wew. Yo, kembali lagi di video aku. Tes tes. Ya, kali ini aku menggunakan kamera Xiaomi yang 360 ya teman-teman. Karena ini semalam aku setting di settingan malam, jadi kemungkinan hasilnya untuk kali ini pasti cerah banget. Ya nggak apa-apalah, karena videonya juga nggak ada judul, mau keliling aja berangkat dan pulang kerja, pengen tahu hasilnya. Untuk Xiaomi 360 nya ini aku taruh di tengah kamera ini teman-teman. Ini padahal masih jam 9 teman-teman, jam 9, tapi karena mungkin settinganku belum tak ganti ya, pasti hasilnya cerah banget. Mohon maaf sebelumnya. Ini juga cuaca juga cerah, pasti cahaya yang masuk di lensa sangat terang sekali ya. Lama nih ya nggak ngevlog teman-teman, karena ada kesibukan dan aktivitas lain. Jadi untuk konsistensinya menurun teman-teman. Biasanya kan upload seminggu itu 3 kali, minimal 1 atau 2 kali. Ini kemarin hampir 1 bulan juga aku nggak upload video. Sekarang juga masih jam ini terlambat kerja, gas terus teman-teman. Ya, jadi nikmati aja teman-teman ini videonya, karena hanya video pemanasan karena sudah kedinginan. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah subscribe. Dan ini kemarin aku lihat juga di logikanya, di pengaturannya, ini subscribe-nya juga ada yang meninggalkanku, juga menurun, tayangan juga menurun gara-gara aku jarang upload. Ya, teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe ya, teman-teman. Ya, kita lanjut lagi pulang kerja. Ini tepatnya jam 12 siang pas. Teng, ini cahayanya makin terang. Udah aku cek-cek tadi, sengaja settingannya nggak aku setting normal lagi, tetap di settingan malam biar tahu cahayanya yang masuk begitu cerah banget. Jadi teman-teman bisa lihat hasilnya. Tapi untuk stabilisasinya 360 ini pasti mantap teman-teman, apalagi taruh di tengah di moncong helm ini. Sudah tak lewatin di jalan yang agak nggak mulus ya teman-teman. Kalau ini kan mulus, tadi yang sebelum tikungan tadi ya, gimana teman-teman tahu sendiri, stabilisasinya juga keren banget. Ini sayangnya ya settingannya, biar teman-teman tahu juga.
sepertinya ya aku pakai berkelanjutan sih teman-teman, ini taruh di moncong tengah ya. Lain hal waktu juga nanti taruh di sisi kanan ya. Mountingnya juga udah aku setting untuk di sisi kanan biar viewnya tidak bosen ya. Sesekali taruh di depan sini di headlampnya motor ini, jadi biar bisa viewnya ke aku dan ke jalan juga, jadi biar mantap. Kalau ini kan biar melihat untuk sisi stabilisasinya, keren banget nih. Wah pak, belum lampu hijau main gas aja, hati-hati pak. Untung belok kiri, coba kalau belok kanan, wah terabas tuh yang dari kanan sana tuh, lihat. Makanya teman-teman, kita harus tetap memperhatikan atau taat sama peraturan lalu lintas agar selamat berangkat dan pulang sampai tujuan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video yang gak jelas. Ya, yang belum follow Instagram aku bisa masuk aja di Joe_Mahardika teman-teman. Teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. See you, bye.